Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat datang di channel Kamas Pro. Di video kali ini kita kedatangan unit lagi. Wow, ternyata teman-teman semuanya, ini satu mobil pengiriman ini semuanya PCX. Nih di bawah PCX ABS hitam, sampai ke sana ada di sini PCX ya. Nih di bawah PCX semuanya teman-teman. Jadi nggak ada varian unit lain. Jadi total ini ada 3 kali bawah 4 ya. 12 sama atas berarti 12 lagi teman-teman. Loh, di atas ada PCX semuanya ya. Jadi ada 24 unit PCX dalam satu mobil ini. Tetapi yang turun di sini infonya tidak semuanya teman-teman. Tapi ya lumayan banyak kayaknya. Oke, kita tunggu unitnya diturunkan saja. Yang jelas ini warnanya itu kebanyakan warna putih sama warna hitam, tetapi di sini dua varian tersebut ada ya. Jadi ada yang ABS, ada yang CBS-nya, teman-teman. Oke, kita tunggu proses diturunkannya selesai biar kita lihat unit apa saja yang datang, dan mudah-mudahan pengiriman PCX seperti ini terus ya, teman-teman. Kemudian bisa cepat terpenuhi indenan-indenannya. Nah, mudah-mudahan lagi biar selain dari PCX juga kirimannya kayak gini teman-teman. Jadi indenan-indenan enggak terlalu makin panjang. Tapi kita lihat juga apakah ini unitnya sudah masuk di 2022 atau 2021 teman-teman. Kita lihat. Oh, ini masih unit 2021. Tapi yang di bawah ya. Tapi kadang kan campur juga, ada yang 2021, ada yang 2022. Kodenya masih yang 2021, yang MK teman-teman. Oke, kita tunggu dulu untuk penurunan dari unit PCX 160 yang kabarnya turun lumayan banyak. Oke Kang, yang pertama PCX ABS warna putih ya. Yang kedua ini PCX CBS warna hitam. Oke, sudah dua unit. Ini turun berapa ya? Oh, ternyata yang turun yang di bawah ini teman-teman. Jadi di atas tadi diambil satu ya. Ini yang ABS ini harganya 34.410 di area kami sekarang. Kodenya masih 2021, ini juga masih 2021. Ini harganya 31.140.000 yang CBS. Nah, ini turun lagi yang ABS warna hitam, teman-teman. ABS warna hitam, indenan lumayan lama. Jadi ini datang juga semuanya sudah pesanan orang. Langsung tinggal dikirim-kirim saja, teman-teman. Jadi lagi proses konfirmasi ini. Konfirmasi dulu sama pembelinya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lagi nginden. Ini sempat dapat kabar dari dealer, dapat telepon unitnya datang. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ini lagi yang di atas. Oke, ini baru 3 unit. Kira-kira turun berapa unit? Soalnya semuanya ini PCX teman-teman, satu mobil ini ya. Mudah-mudahan turunnya banyak, mudah-mudahan menggendos ya. Ini menggendos juga bantu-bantu untuk apa namanya, nurunin ini nih kelengkapannya sambil ngecek-ngecek unitnya ya kan. Nih ABS sama CBS kalau di posisi kayak gini di kamera ya, ini nggak begitu nampak perbedaan warna. Tapi kalau lihat railnya itu terlihat banget, yang ini glossy, yang ini dope teman-teman ya. Nah, itu turun berapa itu teman-teman? Dua pak, dua lagi ya. Oke, yuk. Ya, dua lagi yang ABS hitam. Belakangnya kayaknya hitam lagi ya Kang. ABS hitam sama apa ini? Kita lihat ABS hitam. Iya, ABS hitam di belakangnya. Oh, yang belakangnya CBS Kang. Jadi ABS sama CBS. Oke, sudah 5 unit.
apakah masih turun lagi atau tidak? Sudah 5 unit ini. BCX semua, Kang. Mantap. Jadi di area kami kayaknya memang lagi digelontorkan BCX-nya, teman-teman. Lagi dikejar kayaknya BCX-nya. Naik lagi, berarti masih ada yang turun lagi, Kang. Set. Jadi ini ABS sudah 3, hitamnya 2, putihnya 1, CBS-nya 2, hitam semuanya. Ya Kang, itu sudah disiapkan satu lagi, dan ini masih disiapin lagi. Ngeliatin ini ya, dia ya, ngeliatin nurunin motor ya. Ya, 2 lagi turun, 2 lagi, jadi 7 ya. CBS 1, ABS 1. Jadi yang ABS-nya 4, CBS-nya 3. Tapi CBS hitam semua, ABS 3 hitam, 1 putih. Apakah masih turun lagi atau tidak, teman-teman? Kita lihat. Nah, ini untuk helmnya ada 7 ini ya. Berarti kayaknya sudah, ini sudah 7, teman-teman. Dilihat dari helmnya ada 7 helm. Ini BCX semuanya, Kang. Turun BCX semuanya. Set ya. Berarti turun 7 unit untuk hari ini. Mudah-mudahan besok datangnya banyak lagi biar indenan cepat terpenuhi. Indenan saya ABS merah ini udah lama banget belum datang-datang, Kang. Jadi yang merah sama grey, blue ini nggak ada yang turun untuk hari ini. Nih, hitam dropnya, mantap. CBS. CBS lagi, hitam drop lagi. 31-140 CBS lagi, CBS-nya 3 unit. ABS hitam. 34.410. ABS ya, itu teman-teman bedanya ya, yang ABS mengkilap kayak gitu. Gue deh, mantap langsung nih. Ini ABS warna hitam. Nggak tahu nih mau dicecerin, nggak tahu mau diapain ya, Kang. 7 unit ini, Kang, mantap keceknya. Hari ini baru pertama kali kita dapat unit 7, ada udah lumayan banyak ya. Nih. Gagah dewekan yang kono karena menggendos. Nih, Kang ya. Jadi hari ini 7 unit juga sudah ada indenanya semua, bahkan di belakangnya masih banyak untuk antriannya. Oke, itu saja ya informasi hari ini, 7 unit. Teman-teman tunggu saja telepon dari masing-masing salesman sama counter sales bahwa informasi unitnya datang. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan share. Tunggu video-video Kang Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.